Kan ini langsung jimpit. Ada es krim. Ya. Tuh, mau beli es krim. Beli berapa? Saya mau beli es krim coklat, ada? Ada, ini ada. Ya, ecenya. Satunya berapa? Satunya 5.000. 5.000 ya? Iya. Coklat. Vanilla juga. Nah, ini udah coklat nih, Pak. Aduh, gimana ya? Coklat ini nih. Ini saya udah campur nih coklatnya apa? Apa-apa, Pak. Sama aja, Pak. Tapi aku mau nih. Sama. Vanilla. Itu buat ibunya dulu kali, bapaknya nanti. Itu bapaknya mau coklat. Ini gimana nih? Buat ibunya dulu. Ya, ini saya ganti lagi deh. Ya udah, kalau... Ini vanilla. Vanilla, ya udah. Kamu coklat apa vanila? Aku ini beli dua, beli satu, Bang. Beli dua. Oh, ini buat ibunya dulu, dia ambil yang coklat saya doang. Ini gimana? Udah, tadi coklat. Ini sendoknya mana? Udah, sendok. Ya udah, kalau vanila, iya, sendok. Sama aja ya. Saya niat bantu ini, Bu Warsina. Iya. Sendoknya mana tuh? Ini, ya, bentar. Nah, tuh, Bapak itu coklat. Iya, ini coklat ini. Maaf ya. Satunya 5.000 ya, Mas? Iya, betul. Murah banget ya. Iya, udah ya. Coklat atau apa, sama aja lah. Yang penting mah enak. Iya. Terima kasih ya. Subhanallah. Hampir aja nih saya salah nih. Itu kalau pembeli mah ada aja deh. Vanilla, ada yang mau coklat. Rupa-rupa gitu ya. Gak komunikasi lagi nih waktunya nih. Aduh. Kita pindah aja yuk. Dagang lagi yuk. Ntar waktunya habis. Tinggal berapa menit lagi. Ya makanya. Ayo. Semangat. Ya, udah gimana kakinya udah? Saya aja capek banget, Bu. Iya. Ibu gak capek? Capek. Waktu ibu duduk dulu aja, Bu. Saya capek, Bu. Iya. Capek nggak, Bu? Capek. Ayo, udah capek sini lah. Apa-apa saya pijitin. Malu-maluin aja. Nggak apa-apa, saya mah. Nih, saya pijitin ya, Ibu Wardia ya. Bu, saya aja yang masih muda, capek. Namanya juga manusia biasa. Salah. Pada di sini, capek ya? Capek banget, sayang. Aku habis jalan-jalan. Ya Allah, kamu habis mah. Habis juga gini ya. Kenapa ibu kecapean? Kamu capek banget ya? Ya aku mah udah. Jujur aja, aku yang muda aja capek, apalagi ibu Warsina. Tapi ibunya masih ketawa. Dan nunggu itu kemari. Itu ilmu yang memang mungkin gak punya sama kita yang muda-muda nih. Harus belajar sama ibu Warsina bahwa ilmu ikhlas. Ibu Warsina tuh ilmunya ikhlas. Iya. Ikhlas melakuin apa aja, makanya rezekinya ada dan selalu tersenyum. Ya udah kalau gitu aku aja yang jualan sama ibu. Bu, saya bukannya enggak gimana-gimana, Bu. Saya capek. Iya, sama. Ibu juga capek. Sama. Tapi kan ini hadiahnya buat ibu. Kalau ibu dapat nanti satu es kalau kejual 250.000, kalau lakunya banyak ibu dapat jutaan. Semangat. Semangat, ayo Bu, sama saya aja, Bu. Kavi udah boyo, yuk. Ibu malah diketawain. Ah, lu orang dikata-katain mulu nih. Iya, ayo. Ibu, semangat sama saya ya, Bu ya. Iya. Bu. Ya. Enggak apa-apa, Bu ya. Saya istirahat, Bu ya. Iya. Sama istri saya sama cewek ini cantik. Iya, makasih banget ya. Dapat cewek cantik. Cewek. Lumayan nemu enggak sengaja juga, Bu. Bu, biasanya, Bu, saya tuh kalau mau bantuin di acara rumah mami, mukanya pada sedih. Ya, memang mereka juga sama, maaf nih susah kayak ibu. Tapi kalau ibu meskipun susah, nggak pernah sedih, senyum terus. Yaudah Bu, jangan ngerumpi di sini, Bu. Kita jualan lagi, Bu. Maaf, Ibu ya. Ini kurangnya. Kurang itu, kamu mah kalah sama ibunya, Ibu. Burang aku yang dorongin. Ya, pulang. Jalan. Cuman yang aku kaget tuh ibu Warsina sama sekali nggak ada ngeluh, selalu tersenyum, beda gitu setiap kali target-target yang di rumah mamami ya, yang kita bantu ya maaf meskipun tukang sampah ataupun pedagang eceran, mereka tuh ya ibaratnya rautnya kadang sedih, kadang mengeluh, tapi kalau ibu Warsina ini meskipun usianya sudah lanjut, tidak pernah ngeluh sama sekali. Aku aja yang muda,
kalah. Ilmunya Ibu Warsina tuh ilmu ikhlas itu yang luar biasa, karena dia ikhlas gitu. Walaupun apapun yang terjadi, ya senyum aja gitu.